Itu kau cek kalau masuk jalan ni, mau tak mau kena main jalan ni juga. Jalan yang biasa duk main tu lecoh. Hujan, musim hujan lah ni. Tengok, 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 tengok. Tu dia. Wah. Okey, cik, kita dah sampai. Dah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik-cik Palung, apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana Pak Mai lagi tengok di channel Kebun Abah. Setiap kali Pak Long mai ke kebun ni, kalau Pak Long berkesempatan, Pak Long akan buat video untuk berkongsi episod-episod episod yang suka, episod yang duka dengan hampa semua. Terima kasih banyak-banyaklah hampa mai tengok di channel Kebun Abah. Pak Long sangat menghargai hampa semua. Hari ni Pak Long mai dengan hero muda Pak Long, adik. Kebetulan hari ni memang hari cuti. Pak Long rakamkan pada hari cuti. Pak Long tak biasa lagi bawa kereta sampai ke kawasan yang dekat dengan gazebo ni. Hari ni kalau hampa tengoklah episod-episod yang 3-4 dulu, macam mana ada babi masuk ke kebun Pak Long. Hampa bagi cadangan kat Pak Long ni macam-macam lah. Ada yang kata bubuh rambut lah, bubuh ubat gegat lah, bubuh pagak lah di keliling pokok. Pokok Pak Long banyak je, 50 pokok lebih. Pak Long tak mampu nak buat, nak buh pagak satu-satu pokok. So, oleh kerana Pak Long ada dua pagak siklon lagi di rumah Pak Long yang tak perlu beli, memang dah ada dah di rumah. Hari ni Pak Long dengan adik bercadang nak bubuh sepanjang 50 meter. Bermula daripada hujung sana tu sampai ke hujung sini, bersempadan dengan kebun Dr. Ehsan ataupun Cikgu Fahmi sewa kebun ni. Ada yang mencadangkan kat Pak Long satu cadangan yang bagus. Pak Long sebelum ni, Pak Long tak terfikir pun Pak Long nak bubuh pagak siklon tu di sebelah kebun Pak Long ni. Pak Long duk buah belah sana, buah belah sana. Dia kata buat apa buah belah sana? Nak kena sewa behu lah, nak kena cuci hak orang punya lah. Lah ni kita bubuh di sebalik kebun Abah. Kan mudah, kan dah senang ni. Cuma nak mesin sikit-sikit saja lagi. Let's go, jom buat kerja. Sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil Pak Long berceloteh. Jom! Hari ni Pak Long bawa adik lah untuk bantu Pak Long. Ni pagak siklon. Pagak siklon ni Pak Long beli di Balora Agro. Di jengka sebelah. Masa tu harga RM360 macam tu lah kalau hampa beli banyak. InsyaAllah Abang Nazri tu boleh bagi kurang ke hampa. Pak Long juga bawa mesin rumput untuk Pak Long nak mesin sikit di kawasan sini. Supaya senang Pak Long nak hampak. Kemudian, oh, Pak Long ada bawa hari ni. Kita menyorok di kebun. Ni ha. Ada Cikgu Fahmi belanja. Dia bagi duit kat Pak Long. Dia kata, "Hang tolong beli sat makanan, kita makan sama-sama, kita menyorok sama-sama di kebun Abah." Dik, ni dik. Bawa pergi sana, kita makan kat pondok. Nah. Cikgu Fahmi belanja nasi lemak ayam hari ni. Ayam, teh. Kita tunggu dia mai, dia tak mai lagi ni. Apa kata sementara tu kita angkat dulu mesin rumput. Pak Long nak mesin dulu. Adik, adik nak makan, adik makan dulu. Kalau tak mau makan, adik rehat-rehat kat sini dulu. Apa nak mesin rumput dulu lah. Pak Long nak mesin hujung sana lebih kurang dalam 3 ataupun 4 kaki lah sekali hayun lah. Dari hujung ni sampai hujung sana. Jadi duduk sini dulu. Bye. Kerja belum jalan lagi, upah jalan dulu. Oh, habislah sebungkus je.
Alhamdulillah, Cik. Lebih kurang dalam 15 minit ya. Daripada sana sampai sini lebih kurang juga 50 meter hingga ke 52 meter. Balon dah habis dah misi sampai sini. Baru perasan. Selalu Pak Long duk sebut dengan hampa bila nak misi rumput, seluar, buh di luar. And dia. Pak Long hampa pun tak buat. Tak apa, Cik. Buat macam mana, lupa. Lupa ni tak ada ubat lah, Cik. Ha. Jadi kita dah settle dah, tak apa. Ni jenuh buang lah ni. Sampah-sampah dalam kasut ni. Dik! Dik! Dik, tolong ambil ayam main kat bawah sekejap. Ayam, ayam. Ha, habisang tau. Abang tengok, Cik. Pak Long, abang kat hampa tadi sebab ni yang kena buh. Apa, seluar di luar kasut lah. Habis dia masuk kasut. Ya. Habis misi rumput, baru okey. Oh. Ah, ayak, ayak. Dek, habislah part yang pertama untuk video hari ni. Tapi video ni tak habis lagi. Part yang kedua ni yang menyeksakan sikit lah. Kalau nak upah orang pun, Pak Long ada waktu free ni. Kita bubuh dulu, tak kat mana boleh. Ha, tak boleh nanti bubuh kita upah orang. Jom dek ni. Jom kita angkat di belah sana. Pakai semua tangan. Pak Long duduk tengok-tengok ni, kita nak mula belah mana dek? Nak mula ujung sana dulu ke ujung sini dulu? Kalau ujung sana dulu, kita kena bawa siklon ni berat pergi sana. Kalau mula ujung sini, dia ringan sikit. Apa-apa pun kita bergantung kepada pada macam mana kita buka gulungan siklon ni. Angkat! Angkat tak bawah dulu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tak. Oh, berat, Cik. Mana di tempat buka? Ni buka sana. Oh, Cik. Boleh kerana dia gulung macam tu. Jadi kok mana pun kita kena mula daripada sana. Baru senang. Sebab ni bahagian bawah. Ni bahagian atas je. Kalau mula daripada sini, kita nak kena terbalikkan balik. Kita angkat pelan-pelan ambil sana. Angkat. Oh, jom kita tengok. Satu. Dua. Ya, ya. Mungkin hampa tak nampak apa yang Pak Long maksudkan tadi. Itu tak kisah. Tak apa, tak apa, tak apa. Yang penting Pak Long senang nak buat kerja. Noha, sampailah kawan Pak Long. Masuk sampai sini boleh. Syabas, syabas. Adik ambil ni, adik. Kerah, Cik. Yang ni, dua yang ni kerah. Satu lagi. Okey, siap. Jom kita nak tolak lima kaki boleh? Yang ni boleh. Tolak dengan tangan senang sikit. Boleh tak? Tak larat, tak larat tolak kaki. Tu dia. Tak, 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 ingat tak, ingat.
Cik, di hujung sekali ni kalau kita biar dia akan gulung balik. Untuk nak mengelakkan daripada dia gulung dan kita gunakan kabel tight dan terus kita pelekat saja dulu di situ untuk dia pegang. Pak Long dah tunjuk dah ke hampa dulu dalam episod berapa tak tahu yang Pak Long pasang pagar belah sana. Okey. Angkat je ni. Tak boh. Ambil, duduk orang ni dulu. Matahari dah mula naik. Topi tah ke mana duduk tak tahu. Lagi Pak Long ada kepiah lah. Pak Long pakai kepiah lah. Adik ikut topi dah sana adik. Adik pembik kalau adik nak pakai. Nampak kerja macam mudah je. Step-step tu kalau kita sebut. Oh, lepas macam ni. Tapi nak buat tu susah. Rehat sat. Minum ayam dulu lah. Cek ni pakat siklon yang Pak Long guna. Ha, pakat kebun ternakan siklon Balora. Wayar melintang dia ada 9. Tinggi 120 cm. Ataupun lebih kurang dalam 4 kaki. Seh kotak dia 15 cm. Saya kotak 15 cm ni dari sini sampai sini lah. Ok, perisai kebun dan ternakan anda. Kalau hampa nak, apa boleh hubungi ni. Pak Long tunjuk ni. Balora Agro, Bandar Jengka, Pahang. Nombor telefon pun ada di sini. InsyaAllah, kalau beli banyak-banyak, mereka boleh bagi harga special kot. 50 meter panjang. Tengah lagi. Dapat lagi. Dapat juga. Pak Long buat ikatan di sini. Sepatutnya Pak Long boleh tarik sampai sini. Oleh kerana tak cukup satu kaki nanti untuk baris ke sini nanti, kita sambung daripada sini saja. Tak apa, kita tampal dulu, kita penat dulu sampai hujung sana. Jom dek, ni hari pun makin panas ni. Untuk di bahagian atas ni, Pak Long dapat satu idea lah. Tengok macam mana adik bagi cadangan. Ha, kita buang macam ni. Sini pun sama juga, nampak? Kita selalu masuk sana ni. Jadi dia, bahagian atas tu dia kuat lah. Aduh. Ni pun sama juga. Kita buang tiap-tiap tiang ni macam ni. Macam ni. Sini dek, ada lagi 20 tiang. Okay, untuk nak mengukuhkan pagar ni lah. Ni macam ni kan. Kita gunakan dawai hijau ni. Dawai hijau ni Pak Long beli sekilo RM12. Boleh lah guna. Cara dia mudah saja. Kita kerat lah. Lebih kurang dalam panjang sekaki macam tu. Pak Long test kat sini dulu. Okey. Atas dah sangkut dah. Bawah ni kita tarik yang bawah dulu. Bawah dulu. Biar rapat bawah dulu. Okey. Pak Long mati ni dulu. Okey. Macam mana nak buat? Tolak sampai bawah. Kita pusing pergi ke belakang. Ikat. Oh. Belit. Sampai sini. Belit dah. Dengan tangan pun boleh, tak ada masalah. Siap satu cek, nampak? Macam tu. Lepas tu, satu tiang ni, kita boleh buat 3 ataupun 4 je. Mudah sikit. Sekali lagi kita buat. Okay, cek. Semua saja belit.
Tak nak pergi lekat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerja mudah, cik. Tapi mengambil masa yang banyak ah, apa bayangkanlah. Ni 1 2 3 4. 4 satu tiang, kita nak kena darab dengan lebih kurang dalam 25 tiang sebab satu tiang ni palung bubuh jarak 2 meter. Ada 50 meter lebih ni. Cik tengok ah. Ha. Semasa Pak Long mengikat apa dawai hijau di tiang ni, adik tolong Pak Long buat di sini. Nampak dia guna tiga betat. Ha, tarik kuat-kuat. Lagi. Lagi tok. Ha, pergi. Mati tu. Ha, adik mati ni sini satu, sini satu. Jadi di tengah ni dia taklah bergantung macam ni. Ha ni. Setiap ni kita buat dua. Kena guna kebetat banyaklah, cik. Ni ada banyak lagi ni. Pak Long buat dulu nah. Cik, Pak Long dah pasang dah. Lebih kurang dalam 20 meter macam tu saja. Apa kata adik? Better kita balik dulu lah. Ha, better kita balik dulu. Adik dah tak daya dah. Kami mai tadi pukul 8 pagi. Buat kerja-kerja ni sikit. Buat kerja-kerja kebun sikit. Dan pukul pagar ni. Ni dah pukul 11 pagi. Tak mampu lagi Palung nak buat. Palung dah letakkan semua pagar di sini. Sepanjang sana. Cumanya Pak Long bubuh apa dawai hijau ni bubuh sikit-sikit dulu. Nanti bila senang-senang Pak Long dah tak susahlah. Main kerat, bubuh kerat, bubuh kerat, bubuh macam tu saja. Main nak tunjuk sekali lagi sebelum Pak Long tutup. Cik tengok, cik. Memanglah nampak kendok. Pak Long belum ikat sempurna lagi, tapi yang pentingnya hangpa tengok di sini. Pak Long bubuh atas ni satu, sini, sini dan ikat di bawah. Ni memang tak boleh nak tembus dah. Setakat babi, setakat anjing, lembu, insyaAllah boleh tahan. Tu. Anak Pak Long dah tunggu situ dah. Minta maaf, cik. Pak Long kena berhenti tang ni dulu. Pak Long tak perlu kalut-kalut sebab ni kebun Pak Long. Pak Long nak buat secara santai saja. Buat apa Pak Long nak ligan-ligan, nak menyusahkan diri Pak Long. Lain kali Pak Long main lagi. Dek. Cik, ni depa panggil ni. Terima kasih banyak-banyak, adik. Ha, balik ni kena upah. Hampa yang mai tengok di channel Kebun Abah, Pak Long menghargai sumbangan hampa. Mai bagi komen, mai bagi cadangan macam-macam. Salam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu. Pak Long dah bubuh.